Hai guys, ada yang jurusan animasi nggak nih? Kalau ada, mau tahu nggak jurusan animasi magangnya ngapain aja? Kalau mau tahu, tonton video ini sampai habis ya. Pertama, membuat gambar yang dirancang secara berurutan sehingga akan ada ilusi gerakan motion pada gambar yang ditampilkan. Kedua, membuat karakter 2 dimensi, karakter 3 dimensi, dan juga merancang special effect, membuat storyboard, dan mengetahui cara menulis skenario dengan baik. Ketiga, mengolah audio dengan menyambungkan sound effect dan mengisi suara dari masing-masing karakter. Jadi, kamu juga akan mempelajari tentang audio dan sound effect di jurusan ini secara mendalam. Keempat, setelah karya film animasi atau animasi game sudah siap, maka selanjutnya kamu juga akan belajar bagaimana cara memperkenalkan, memasarkan, dan mendistribusikan karyamu pada orang banyak. Itu menurutku sih guys, kalau menurutmu gimana nih?